Berbeda bukan berarti bermusuhan. Itu yang ditunjukkan oleh Muslim di Xinjiang yang berbeda baik secara fisik maupun secara kultur, juga secara agama. Bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di sana, tidak ada permasalahan sama sekali, mereka hanya melakukan ibadah-ibadah sama seperti Muslim yang lainnya, sama seperti kita. Namun, dunia memberikan label kaum Muslimin teroris, radikal, sehingga mereka melakukan kejahatan, kebrutalan, mengelompokkan kaum Muslimin dalam kamp-kamp konsentrasi, menyiksa mereka, melakukan kampanye anti-halal kepada mereka. Dan kini dunia melihat, sebenarnya yang menuduh radikal itulah yang banyak melakukan tindakan brutal. Dan dunia menyaksikan Islam yang selama ini dituduh radikal tidak lebih adalah korban. Safe Uyghur.